Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kalian berada, cuy. Kali ini kita sudah berada di hutan lagi ya. Kali ini kita sudah berada di hutan lagi dan kita akan menelusuri salah satu rumah yang ada di depan sana. Rumah yang sudah kita janji-janjikan, cuy. Yaitu dia ada di depan sana tuh. Kita coba ke depan dan kita coba stabilkan dulu ya, semoga jaringan di sini semuanya stabil dan tidak ada gangguan lain-lain, cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba maju, cuy. Dulu kita pernah pergi ke sini tuh pakai motor. Dan ini kita jalan kaki, cuy. Masuk hutan lagi jalan kaki. Ini kalau dikejar pun aku rasa aku kalah juga larinya nih. Ya apa ini hitam-hitam? Aku kira kepala, cuy. Semajim. Aduh, mulai merinding lagi. Aduh, mulai merinding, cuy. Di jendelanya tuh kayak ada yang ngintip-ngintip gitu loh. Begitu jauh dari pedesaan. Iya, jauh, cuy. Ini ibaratkan aku bilang kayak kampung mati gitu. Perumahannya banyak kali. Aduh, cuy. Di depan pintunya tuh udah kayak ada yang nunggu lagi. Di depan pintunya tuh udah kayak ada yang nunggu, cuy. Astagfirullahaladzim. Janda yang itu, bang. Aku coba maju depan dikit aja, teman-temannya. Soalnya aku sendirian di sini, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mulai merindingnya makin kuat ini. Di rumahnya tuh kayak ada yang nunggu gitu, cuy. Itu loh jendelanya itu loh. Terima kasih orang baik. Itu teman-teman jendela dia tuh loh, putih gitu loh jendelanya gitu loh. Merinding juga. Salam dari Binjai, bang. Salam juga, cuy, dari Bintan, cuy. Masuk. Oke, kita coba lihat, cuy, ya. Aduh. Pintunya dibuka enggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pintunya dibuka enggak nih, cuy? Waduh, pintunya kebuka lagi. Ih, kebuka sendiri loh. Ih, pintunya kebuka sendiri kah? Aduh, cuy. Aduh, ini kalau rumahnya psikopat nih, benar-benar di tengah hutan kayak gini, cuy. Kalian lihat aja sendiri, aku jalan dari sana tuh ke rumah ini, cuy. Kiri kanan betul-betul nggak ada orang. Ini rumahnya, tadi aku lihat di pintunya tuh kayak kebuka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, cuy, ditetap layanan lagi, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding juga. Assalamualaikum. Wih, kaget aku. Goyang-goyang. Loh, jantung aku di mentalin nih. Jantung aku nih kayaknya dimain-mainin nih, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, cuy. Assalamualaikum. Kaget. Wih. Pas aku bilang assalamualaikum, cuy, kayak ada yang ngetok gitu loh. Tok kayak gitu. Ini aku kasih ngintip di luar aja loh, cuy. Ini aku kasih ngintip, cuy. Aku suruh kamera dulu lah yang ngintip lah. Baru aku yang ngintip, cuy. Nih, kalian ngeliat apa, cuy? Aduh, aku nggak mau lihat nih. Apa yang kalian lihat, cuy? Ini bagian ujung sana tuh. Astagfirullahaladzim. Aku dekat lagi akan sampai, bang. Iya kah? Ih, itu apa tuh? Anjir. Ih, apaan tuh?
binatang itu teh. Ih, apa itu dia? Kok kayak ada yang jalan-jalan di atas gitu loh. Assalamualaikum. Ada pintu belakangnya lagi itu. Liatin bang, liatin apanya? Banyak pohon pisang lagi di sini cuy. Itu rumah Pak Petani ya cuy. Rumahnya itu udah ditinggalkan. Ada yang merah-merah gitu, iya kah? Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara orang. Ntar ini aku sendirian nih, berbahaya juga nih. Wih itu kan. Ini aku kalau mau lari pun gemetar juga nih tanganku cuy. Kalau mau lari ini mitosnya apa bang? Di sini dulu perkampungan, cuman udah sepi gitu, nggak ada orangnya. Mampus lag. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Mulai makin malam kok. Suasananya kayak mulai makin berbeda gitu ya kan. Injir itu apaan itu kalau malam tuh kayak pocong tuh cuy. Pastilah tuh. Pastilah tuh cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Aku. Aduh. Lag anjir. Ya kan nge-lag. Yang nge-lag coba kalian. Keluar habis masuk lagi cuy. Bentar, oke. Lindung buka pintumu. Aku coba ambil jalan pulang dulu cuy. Sendirian di tengah hutan kayak gini lumayan juga ya. Ngetes mental kita cuy. Lama banget bang, ya kah? Tebang apa pisangnya? Salam dari Binjai. Aduh, kok gue yang takut. Jangan ditebang cuy pohon pisangnya cuy, jangan merusak. Awas ada yang ngejar bang, waduh. Ini udah gak kebayang lagi nih kalau ada yang ngejar nih. Pengen kasih gift tapi gak punya koin. Iya cuy, gak apa-apa. Next aja ya.